Argentina sudah menggelar sesi jumpa pers jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat Minggu 18 Juni 2023. Jelang sesi jumpa pers ada kejutan yang datang. Kejutan itu hadirnya Messi di tengah-tengah ratusan awak media. Namun Messi yang dimaksud itu adalah artis Messi Doro, bukan Lionel Messi. Ternyata satu Indonesia dipeng dengan kedatangan Messi Doro, bukan Lionel Messi Argentina. Messi datang dengan menggunakan kaos Argentina berwarna putih. Ia duduk bersama dengan jurnalis Argentina di sisi kanan ruang sesi jumpa pers. Saat disapa awak media, Messi tersenyum. Messi juga melambaikan tangannya ke awak media. Messi cukup terkenal di kalangan wartawan di Indonesia sebab ia merupakan pemain dari klub Liga 1 Persis Solo. "Halo," kata Messi saat menyapa awak media tersebut. Perlu diketahui, Argentina datang untuk melawan timnas Indonesia tanpa Lionel Messi. Tidak hanya Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi juga tidak dibawa. Tidak adanya Lionel Messi mengundang kekecewaan dari para supporter timnas Indonesia.